Halo GP Mania. Berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Italia 2024 hari ini beserta jadwal lengkap race MotoGP Italia 2024 seri ke-7. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan bebas kedua MotoGP Italia hari ini, Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Rider Ducati Lenovo Racing Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Italia hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 45,608 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Gresini Racing Ducati Marc Marquez, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider Prima Pramac Racing Ducati Franco Morbidelli. Di posisi keempat ada Enea Bastianini, di posisi kelima Pedro Acosta, di posisi keenam ada Maverick Vinales, di posisi ketujuh Fabio Quartararo, di posisi kedelapan ada Brad Binder. Di posisi ke-11 ada Alex Marquez, di posisi ke-10 Marco Bezzecchi, di posisi ke-11 Fabio Di Giantonio, di posisi ke-12 Alex Espargaro, di posisi ke-13 Raul Fernandez, di posisi ke-14 ada Jack Miller, di posisi ke-15 Jorge Martin, di posisi ke-16 Paul Espargaro. Di posisi ke-17 ada Alex Rins, di posisi ke-18 Miguel Oliveira, di posisi ke-19 Augusto Fernandez, di posisi ke-20 ada Takaaki Nakagami, di posisi ke-21 Johan Zarco, di posisi ke-22 Joan Mir, di posisi ke-23 Lorenzo Savadori, dan di posisi ke-24 ada Luca Marini. Berikut jadwal lengkap MotoGP Italia seri ke-7, Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Italia akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Italia seri ke-7, Minggu tanggal 2 Juni 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Italia akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut ini update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 155 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 116 poin, Marc Marquez di peringkat ketiga dengan koleksi 114 poin, Enea Bastianini di peringkat keempat dengan koleksi 94 poin, Maverick Vinales di peringkat kelima dengan koleksi 87 poin, Pedro Acosta di peringkat keenam dengan koleksi 83 poin, Alex Espargaro di peringkat ke-7 dengan koleksi 76 poin, Brad Binder di peringkat ke-8 dengan koleksi 75 poin, Fabio Di Giantonio di peringkat 9 dengan koleksi 62 poin, Marco Bezzecchi di peringkat ke-10 dengan koleksi 42 poin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.